Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gua bareng gua Nego Yau. Mana suara kucingnya? Dan guys, di video kali ini kita akan meneruskan gameplay dari Daydream Forgotten Sorrow, di mana di episode 1 kemarin guys, kalian sudah melihat bagaimana game ini nggak ada sama sekali naratifnya atau nggak ada sama sekali yang nyeritain guys. Kayak dialog-dialog itu nggak ada. Seperti yang gue bilang di episode kemarin bahwa ini kayak Little Nightmare guys, nggak ada naratifnya sama sekali, nggak ada yang nyeritain apa maksudnya. Kita disuruh nyari tahu sendiri misteri apa yang ada di balik game ini guys. Dan kemarin kita kehilangan Birly kalau nggak salah guys, ya nama beruangnya Birly. Dan sekarang mari kita lanjutkan aja gameplay dari Daydream ini, yang by the way gue juga belum tahu guys nama karakter utama atau nama karakter yang kita pakai ini, gue belum tahu siapa teman-teman. Tahan dulu guys, mohon maaf. Bentar, ini kamera gue makin nunduk nih guys, bentar. Sip, oke, yuk, mari kita lanjut guys. Apakah gue harus ke kiri? Ya, seperti betul sekali. Wah, kita baru ke kiri, jangan bilang ini bos. Waduh. Waduh, dia hidup dong. Tangannya guys, panjang banget jarinya. Oke, boss battle, teman-teman. Boss battle, gimana cara gue lewat? Jangan sampai kelihatan cahayanya nih. Mungkin aja guys, kita nggak boleh kelihatan cahaya yang ada keluar dari sinar matanya. Nah, tuh. Woi, jangan, sabar. Sabar teman-teman ya, sabar. Oh. Waduh. Wah, diangkat dong. Wah, gua nggak expect bakal diangkat gitu sama dia, guys. Dia ngangkat dong itunya. Atuh gua. Oke deh. Cepet. Oke. Sabar. Aha. Oke, dia jauh guys, dia jauh. Aduh, ketahuan lagi dong. Nggak sempet waktu kita guys. Gue pengen ke yang tiang gitu loh, yang biar nggak bisa dia comot gitu. Tadi kan sebelumnya kita ningsel karena dia bisa nyomot kita kan guys. Iya, karena dia bisa nyomot kita. Nah, ini nih. Oke. Jangan diambil. Sip, dia ambil yang itu. Bagus. Nggak ada. Tidak ada. Aku bukan di situ. Kesempatan. Gua kesini dulu deh, guys. Ngeri banget. Patung. Aha, patung dulu. Patung dulu, bentar, guys. Sip. Oke, yuk, duduk. Ketahuan nggak? Enggak. Jangan diambil, please. Oh, hampir aja dia ngambil loh. Hampir aja dia mau ngambil mejanya tuh, teman-teman. Harus lompat. Nice. Oke, aman. Ini nasib Birly gimana ya? Oke, sliding. Dibawa kemana lagi nih? Ah, itu dia si Birly. Kamu kemana aja, Birly? Oh, tuh. Belokan dulu, guys. Kangen. Kamu kemana aja? Ya ampun. Dia baik-baik aja dong, guys. Sementara kita mengalami pengalaman yang lumayan horor tadi ya. Ini Birly kelihatannya dia kayak mungkin dia nungguin di sini kali. Bisa jadi dia nungguin di sini, guys. Oke, apa nih? Ada foto lukisan, foto atau lukisan ini, Koyo? Foto deh, guys. Itu ada gambar orang ya. Oke. Apa nih? Dia megang apa tuh? Bisa diakses kah itu? Gak bisa ya? Oh, ini bisa didorong gini, guys. Oh, bisa. Ini bisa didorong gini, teman-teman. Coba bisa gue lempar gini. Buat apa ya? Ntar guys. Penasaran. Nah, tuh kan, pecah lagi. Coba nih gue dorong lagi. Sip. Apa? Maksudnya apa? Kita harus ngikutin dia kah? Oke, cutscene teman-teman.
sebuah ruangan kantor, guys. Ruangan kantor. Aha. Banyak banget tuh. Kenapa? Hah? Kenapa? Oh, gue jadi kecil. Tahan lu, ini gue jadi tambah kecil maksudnya. Ngapain ini gue nih? Wah. Kok backsoundnya? Wah, ngapain ya guys? Coba. Ngapain ya teman-teman ya? Sini kah? Tunggu. Oh, ini bisa didorong. Ini bisa didorong guys, tuh kelihatan dari lantainya di bawah. Bisa buat apa namanya? Buat dorong-dorongan gitu. Dorong terus. Lip, lompat. Nah. Habis itu coba gua ke sini. Jatuhin ini kah? Woi, malah jatuh lagi. Sabar, naik lagi guys. Ayo Birly. Aha, ini bisa dijatuhin nggak? Bisa jatuhin nggak? Senggol yuk. Senggol dong. Ya, nggak bakal. Salah kah gue? Nah, ini balik lagi nih si kunang-kunang. Mau kemana dia sekarang? Kayaknya gue harus ngikutin petunjuknya deh. Petunjuknya mungkin ada di kunang-kunang ini ya. New achievement. Lah, gue kira itu petunjuk. Terus harus apa kita ya? Balik lagi kah, guys? Coba lihat. Wah, ini. Ini puzzle atau something else? Kalau gua perhatiin, kalau kita perhatiin dari fotonya, entah kenapa gua salah fokus sama cahaya tuh. Itu cahaya bulan atau matahari nggak tahu guys. Yang ini rusa atau kijang gitu. Mataharinya di atas kiri. Ini nggak tahu apa, mataharinya di bawah kanan. Yang ini fotonya jatuh. Itu rusak lagi, matarnya ada di kiri tengah. Nyambung gak nih? Itu kan ada pala rusak yang hilang. Apakah harus diambil dari yang sini? Nih, yang ini kan, nah ini nih. Tadi kan ini bisa kita ambil. Coba, iya. Coba. Ayo Birly. Bukan dibuang dulu, tar dulu. Birly, ayo. Kita coba dulu guys. Coba dulu. Nah. Mungkin ini untuk dipasang di sana. Nah, di sini. Bisa jadi. Pasang. Aha. Terus apa? Hah? Terus apa? Oh, dituker. Oh. Salah tempat kali. Bisa jadi guys. Tuh, coba Birly kamu ke sana. Mau enggak? Ke sana Birly. Enggak bisa ya? Tuh, bisa ambil enggak kamu? Bisa enggak guys coba? Ambil. Oh, ada tempat yang terbuka. Terus, ah iya betul guys, ada tempat yang terbuka. Oke, satu lagi bisa nggak nih si Birly guys? Ada tiga yang harus ditekan ternyata. Untung aja kita udah ketemu lagi sama Birly nih, kalau enggak repot. Oke, ayo Birly nyampe kan? Nah, terus apa? Terus apa nih?
yang kepala rusa ini juga harus di ini kah? Kita dorong kah? Coba. Oh ya betul. Oh ya betul, betul, betul. Nah, baru terbuka. Wow. Wow, puzzle-nya guys. Puzzle-nya wow sekali. Ini udah di menit keberapa? Menit ke-10. Berapa menit tadi tuh gue nyelesain puzzle-nya? Wow. Baiklah. Apa nih? Oh, kita ke atas. Oke. Ayo, ayo, ayo. Ayo, yang benar. Nah. Oke, oke, oke. Menuju ke mana kah ini? Ruangan baru, guys. Ruangan baru. Buka pintu. Pindah tempat lagi. Pindah tempat lagi. Waduh, tar dulu guys, gua ada nelpon nih. Sebentar, sebentar, ada nelpon guys. Oke, kita lanjut guys. Tempat apa lagi nih? Tempat apa lagi ini guys? Kita keluar dari rumah. Aha. Tempatnya misterius banget. Misterius banget guys. Oke yuk jalan, jalan yuk, jalan yuk, jalan yuk. Yuk kita ke depan. Oke. Wah di sini agak ngeframe sih gua guys. Mungkin karena teksturnya terlalu banyak kali ya. Tapi masih playable kok, tenang aja teman-teman. Bagus sih dari warna, dari warna-warna. Salah. Gue baru ngomong bagus sih dari warna ini ya guys, dari warna game ya. Gue suka, mengingatkan gue dengan gameplay di game Ori. Ya, gue suka aja gitu sama warna-warna yang kayak gini di dalam game ya. Oke, baiklah. Kita ke bawah kah? Ada sesuatu. Bisa dibuka nggak? Ada yang nyala-nyala? Ya udahlah. Yaudah, kita maju aja guys, kita maju aja guys. Oke. Maaf ya teman-teman kalau agak nggak mulus ya, agak tidak 60 fps guys. Tapi masih playable kan? Mungkin karena teksturnya terlalu banyak di sini teman-teman, jadi nggak nyampe. Jadi kita nggak terlalu mulus lah. Ya bentar ya. Ayo Billy. Kok nggak nyampe sih? Ke atas kan? Gimana? Birli, kita ke atas kan? Loh kok dia naik ke atas lagi guys? Apa? Apa? Diapain? Mau diapain ini kayu? Hah? Oh. Sini 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 Birli. Sini 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 sini. Oh ala, dia ngasih unjuk guys. Gamenya ngasih unjuk kita harus ngambil gituan buat platform kita. Oh gitu. Oke. Birli, kamu bisa naik kan? Udah yuk. Oke. Nah puzzle apa lagi nih guys? Ini apa nih? Ini apa nih teman-teman nih? Birli. Coba sini. Aduh guys, ini agak nge-lag ya. Apa gue turunin grafiknya di sini ya? Sampai nggak? Enggak ya? Kalau gue turunin grafiknya deh guys, ini nge-lag banget. Oke, gue udah turunin di medium. Ya, udah gue turunin di medium guys. Ini better sih. Ya, better, better. Coba. Kemana sih kamu teh? Oh ini bisa disuruh guys, bisa disuruh. Sok, kamu masuk sana. Jangan ngebug Birli. Aduh Birli. Masuk. Ngebug dia guys. Masuk, masuk. Bisa lompat? Nggak bisa ya. Mungkin harus gue bantu pakai ini guys.
Kemungkinan harus kita bantu menggunakan ini ya, teman-teman. Aha. Buat jadi platform, ya enggak? Tuh udah. Sok. Aha, nah. Wih, ini intinya sih bekerja sama sih, guys. Tapi kerjasamanya adalah gua sendiri gitu. Gua kerja sama sama diri gua sendiri, bukan sama orang lain. Kalau game seperti It Takes Two, kalian tau game It Takes Two nggak? Nah, itu kan gamenya kerjasama antara orang apa? Gua dan orang lain gitu kan. Kalau ini gua kerjasama sama diri sendiri. Gitu, guys. Oke. Okay. Kenapa nih? Oh, jangan dispasi. Aha, bunga apa tuh? Birly, hati-hati loh. Hati-hati loh. Oh, oh, pirasat gue gak enak. Oh, pirasat gue gak enak, guys. Birly. Gue kira ini frozen loh, beku-beku. Itu bukan frozen, itu jaring laba-laba gak sih? Wah, tuh matanya banyak banget tuh. Aduh, guys. Gue paling gak demen nih kalau liat laba-laba gede nih. Uh-oh. Kalian berdua. Ih. Nah, lo banyak tuh yang kecil-kecil. Waduh. Yah, ketarik. Ketangkep. Birly. Kejar, guys. Birly, sini. Wah, gue curiga ini lawan bos nih. Entah kenapa saya merasakan bahwa kita akan melawan bos, guys. Oke, tunggu di tempat hangat dulu gak sih, guys? Tunggu di tempat hangat dulu. Talo guys. Bentar. Alright, yuk. Birly. Waduh. Gak boleh kena kah? Wah, iya dong, langsung digituin dong, guys. Oke, baiklah. Kita jangan sampai ketahuan berarti. Itu harus gua lewatin, langkahin, atau nggak boleh ketahuan sama sekali nih. Belum tahu. Itu telurnya sih gede banget sih. By the way, laba-laba tuh bertelur atau beranak sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak cara berkembang biaknya laba-laba? Ini sih. Au. Oke, kenapa ada api banyak? Apakah kita bisa terlindungi kalau kita ada di api, guys? Oke, autosave. Apakah gue bisa terlindungi kalau lagi ada di api? Ini apa sih? Interact. Buat apa di interact? Hah? Buat apa di interact itu? Gue nggak bisa. Tadi itu buat apa di interact, guys? Bunga itu buat apa di interact? Dibakar. Hah? Oh. Tapi buat apa? Oh, mereka takut. Mereka takut sama cahaya dari bunga itu, guys. Gak mempan. Aku bawa api, aku bawa cahaya api. Gak mempan. Kemana nih gue nih? Gue kemana nih, guys? Kemana nih? Ngapain nih bawa api? Oh, Birly. Ya ampun, gak lihat. Gue gak lihat sama sekali ada Birly di sini, guys. Ayo Birly, come on. Cuh, pergi kalian. Ayo kita pergi dari sini. Ayo kita pergi. Aha. Come on, Birly. Kesini, ke tempat api. Sepertinya kita aman. Kalau mereka itu takut api ya, guys. Kita aman karena mereka takut api. Nah, gimana tuh caranya tuh? Hai. Wow. Ya, oke.
Oke. Salah. salah step. Atau emang gue harus tetap bawa obornya ya? Mungkin gue emang harus tetap bawa obor ya guys. Kan di depan ada angin tuh, kita tungguin anginnya berhenti baru kita lewat. Ini bikin obornya mati kan? Ya kan? Tuh obornya mati guys. Lalu sini obornya mati teman-teman. Tuh apaan tuh? Woi. Gimana cara gue lewat sana nih? Ada obor kah? Wih. Kebakar. Kebakarnya lompat. Oke deh. Kebakarnya lompat kita, guys. Oke. Cuh, pergi kalian. Cuh. Ini bisa dihentiin gak ya? Obornya ya tetap mati terus obornya. Awas kebakar lagi. Coba Birly, kita harus do something. Aduh ngapain dia guys ya? Nggak kepikiran sama sekali lagi sama gue. Lewat sana. Kita harus lewat sana. Ah, kena api lagi. Aduh. Gue kebakar api lagi guys. Ayo Neko ya cepat berpikir. Kita harus kayak gimana ya? Oh didorong. Walah. Oke. Mereka ningsoi semua. Oh gitu caranya guys. Oke maaf ya. Tadi gue agak sedikit muter-muter untuk cari tahu caranya karena gue bener-bener nggak tahu harus gimana. Ternyata harus do. Apa tuh kok serem. Oh. Aduh guys. Gede banget laba-laba, gue takut beneran ini teman-teman. Sumpah gue merinding, gue takut sama laba-laba gede. Ayo lari aja gak sih? Cepet. Gue takut sama laba-laba gede. Birly. Wah, dia ketangkep. Oke. Kita dikejar-kejar di sini, guys. Aduh, gue sumpah beneran merinding, teman-teman. Gue takut banget sama laba-laba yang bentuknya gede. Ayo kita cabut aja deh. Cepet. Gece, Birly, come on, Birly. Mohon Birly, ambil. Ayo. Lama Birly kamu. Apa gue gendong aja dia ya guys? Aku gendong aja si Birly. Tapi gue gak bisa lari kalau sambil gendong Birly teh. Emang ayo lari. Gece. Sini. Cepetan. Ikutin, yuk. Cabut aja. Ah, ketangkep lagi dong. Guys. Wah. Oke deh. Pulang. Try again. Terus. Cepet, Billy, come on. Ikutin, ayo, lari. Sini. Ah, ketangkep lagi dong. Harus gimana itu? Gimana Birly? Gimana? Kamu kenapa? Aduh, guys. Aduh, Birly, jangan jadi beban dong. Aduh, jalan gue jadi lambat gara-gara kena. No. Tuh, guys. Gak bisa. Aduh, gede banget lagi. Serem banget. Aduh, spider sense gue ini diri semua ini teman-teman. Birly, ayo dong please. Kita harus lari terus Birly.
Jangan berhenti, jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Ah, jangan berhenti. Aduh, guys. Apa ini, guys? Harus ngapain ini, guys? Diri kamu yang bener aja dong. Emang harus digendong kali ya, guys? Aduh, serem banget. Ini dua-duanya kena. Gua gak tahan sama episode kali ini. Gua gak tahan sama episode kali ini, guys. Ini bisa ngambil sesuatu kah? Aduh, gak bisa ngambil obor gitu atau apa. Cepat. Cepat. Aduh, duh, kena kan. Berapa kali udah kita coba nih, guys? Kita udah berapa kali nyoba nih, teman-teman? Masalahnya birinya selalu nge-stuck, selalu berhenti. Selalu aja berhenti, guys, di saat yang obor api yang itu tuh. Dia selalu berhenti, nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa dia selalu berhenti di sini nih. Biri, awas aja kamu berhenti ya. Tuh kan, tuh kan, tuh kan. Tuh kan, guys. Apa, gue harus apa? Gue harus apa? Gua harus apa ini kalau sekali lagi gua nggak tahu harus ngapain, guys? Gua terpaksa harus nyari tahu dulu di YouTube ya, teman-teman. Biar kita bisa lewat. Ya. Biar kita bisa lewat, guys. Kalau gini terus kacau. Bodohlah. Bodohlah. Bodohlah Birli lah. Soal gue, guys, nyebelin banget. Nah, oke, okay. Gue liat YouTube dulu ya, teman-teman ya, biar demi kelancaran gameplay kita. Sabar ya, gue liat YouTube dulu, guys. Oke, okay, gue udah liat, guys. Gue udah liat dan coba nih ya, coba, coba giliran gue nih, bisa atau enggak. Nah, yang gue liat di video nggak ada laba-laba di sini, teman-teman, malah, malah nggak ada laba-laba di sini. Nah, di sini kita harus terus lari aja, 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 guys. Terus lari aja. Aduh, 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 meledak, meledak, meledak. Hah? Kenapa gua ningsoy kah? Gua ningsoy karena ledakan atau apa nih? Ledakan kali ya? Ya udah, ulang lagi, guys. Ulang lagi, guys. Pokoknya lari terus. Lari terus. Lari terus. Aduh, ini kena jaring laba-labanya yang bikin rese. Kita lari terus. Terus, guys. Terus, boom, oke, okay. Lah, lah, kok, gimana? Wah, ini nggak lucu sih kalau gua nge-stuck terus di sini sih, teman-teman. Sip, gua tetap kena tuh kayaknya tuh. Gak ada apa-apa lah. Mungkin harus tetap gua bawa. Kalau gua cuekin gimana? Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Aduh, tadi gameplaynya gak gini loh, guys, dia. Apakah gue harus restart from checkpoint? Coba gue restart from checkpoint dulu deh, guys. Takutnya ngebug. Tapi ngestart di sini-sini juga ya. Gue takutnya ngebug, teman-teman, giliran gameplay gue. Di video yang gue liat kagak ada laba-laba soalnya, guys. Di sini kok gue dapet laba-laba. Jalan terus, jalan terus. Birli, come on. Jalan terus. Boom. Ya elah, guys. Keburu diencrut-encrut-encrut sama laba-labanya. Keburu diencrut-encrut-encrut, guys. Tapi tadi step kita udah bener sih. Pokoknya jangan sampai gua kena jaring laba-laba. Aduh, baru dibilang. Langsung auto lambat banget larinya. Come on. Come on. Come on. Come on. Nah, terus 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 terus. Oke, sip 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 sip. Nice, nice. Akhirnya lewat juga. Akhirnya lewat juga. Akhirnya lewat juga. Masuk. Ningsoy, enggak? Ningsoy atau enggak nih? Oh, enggak aman aman. Wah, ini kebanyakan gua ngulang terus sih gameplaynya ya, teman-teman ya.
Oke, gue kasih bonus sedikit ya guys. Bonus tambahan durasi sedikit ya. Gara-gara kita ngulang terus. Aduh. Ya. Hah? Oh, mungkin gue gak boleh nginjek. Mungkin gak boleh gue injek kali ya. Atau gak boleh gue pecahin. Takut ya. Ih, udah hilang dong. Yang gue pecahin tadi udah hilang kah? Aduh, banyak banget sih telurnya guys. Gue gak suka nih teman-teman. Aduh, ya. Ya, pecah deh. Oke, gece. Aduh, dikejar lagi guys. Aduh, lambat banget jalannya. Ya, nih soal lagi. Wah, ini susah banget sih. Wah. Episode kali ini, episode kedua ini gue struggling banget sih guys. Ya, episode kedua ini gue struggling banget. Ini karena kekonyolan yang gue lakukan ya. Kekonyolan dan kecerobohan yang gue lakukan guys. Contohnya adalah memecahkan telur-telur yang ada di sini. Harusnya nggak boleh. Oke, hati-hati deh. Nah, kan salah jalan gue. Salah jalan kan. Dirli, jangan kamu tiba-tiba injek telurnya loh. Aduh, pecah lagi guys. Aduh, pecah lagi. Ya. Gue gak suka laba-laba. Gue gak suka laba-laba, tapi gue suka Spider-Man. Ayolah. Come on. Pelan-pelan. Jangan sampai ada yang pecah. Jangan sampai ada yang pecah. Aduh, pecah satu. Ya. Oke, aman. Come on. Lompat. Oh, pecah lagi, guys. Enggak sengaja. Enggak sengaja. Taruh biri, bentar. Baik, laba-laba di bawah biri. Tunggu hilang. Sip, ayo baru lanjut. Oh, iya. Ya, ini gimana lagi nih teman-teman. Maaf ya guys, kalau kalian gregetan, gue juga greget banget sama episode kali ini. Jangan injak telur. Jangan injak telur. Ya. Bisa, please. Aduh. Manjat. Oke, udah kah? Selesai kah penderitaan kita? Penderitaan gua sih sebenarnya. Ngeselin banget. Aduh, masih dilaba-laba lagi, guys. Ya, kita masih di laba-laba, teman-teman. Aduh, ya udahlah, udah dulu guys ya. Gue takut ya kegeregetan ini nambah berlanjut, kalian nambah greget ngeliat gue juga makin greget main gamenya, takutnya malah nggak kondusif gue mainnya, guys. Malah salah terus, nanti kita terusin aja di next episode ya, teman-teman. Semoga di next episode gue nggak segregetan ini mainnya, karena ini ya. Ini bikin gue greget banget guys. Oke, sorry ya teman-teman ya. Kita lanjut aja di next episode. Terima kasih semuanya udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih udah like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Kita bertemu lagi di next video gue berikutnya. Bye.